Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Kita sudah sampai di hampir penghujung di tahun 2023 ini. Pagi ini kita akan merenungkan sebagai firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Sudah sampai di dalam kitab Yunus pasal 4, Mika pasal 1 dan pasal 2. Pagi ini kita akan melihat Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang berbunyi demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Empat, tetapi firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Amin. Saudara, judul renungan hari ini adalah, layakkah engkau marah? Saudara, dari ayat yang kita baca, Yunus itu merasa kesal dan dia juga merasa marah. Kenapa, saudara? Karena bangsa Ninewe akhirnya bertobat, saudara. Tuhan tidak jadi menghukumnya. Lalu, kenapa Yunus merasa kesal dan marah? Karena dia memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Ya, artinya bangsanya Yunus yang selamat, maka bangsa lain biarkan binasa, saudara. Dan akhirnya kita melihat Yunus kesal dan marah, akhirnya ingin mati saja, saudara. Kalau kita melihat ada orang model Yunus, mungkin kita menilai ini orang yang sangat aneh. Kenapa? Ada orang yang lebih baik, orang yang akhirnya bertobat. Harusnya kita melihat bersyukur karena ada orang yang berubah. Tapi justru Yunus sebaliknya. Kalau ada yang bertobat, saudara, berbalik kepada Tuhan, justru dia tidak suka. Nah, saudara, kita diingatkan di suasana Natal hari-hari ini. Sebenarnya, Natal adalah berita sukacita. Apakah hanya disampaikan, diberikan hanya kepada satu bangsa? Tidak, saudara. Kalau kita lihat Lukas pasal 2, ayat yang ke-10, 11, dan 12. Yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, perhatikan, malaikat mengatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk semua bangsa yang ada di dunia ini. Bukan hanya kepada satu bangsa Israel saja. Nah, saudara, kita boleh diingatkan sebagai orang percaya, maka kita harus keluar dari komunitas kita, dari lingkungan kita, dari gereja kita, bahkan dari pelayanan kita sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan kesukaan besar, berita pertobatan, berita anugerah kepada seluruh bangsa. Nah, biarlah di momen Natal ini Kristus datang kepada semua bangsa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.